Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. Alhamdulillah. Setelah sekian lama aku tak buat vlog. Now aku akan buat vlog hari ni. Dan aku akan ceritakan satu pengalaman yang sedikit menyedihkan. Wait, aku kemas dulu. Okay, alright. Ngamsoy. Okay guys, lighting tak kena. Okay, wait, turn down, then change the lighting into the LED, then the blue light. Okay, good. Alright, ngam. Okay, shit. Okay. Here it is. Okay, good. Okay guys, aku Daniel, welcome to the escape. So pada hari ini dan aku akan ceritakan satu experience aku, satu family aku. Aku minta maaf lah, agak gagap sikit sebab dah lama tak buat vlog kan. Bila kita dah lama tak buat vlog, kita tak practice kan every day, every time. So dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi orang kata jadi tergagap-gagap. Ya. Minta maaf. Okay guys, aku nak ceritakan benda ni agak menyedihkan sedikit dan ya, memang menyedihkan. Sebelum adanya satu kawasan perumahan mewah dekat Temple Park, dekat situ orang kata dikatakan hutan jugalah. Okay, waktu dia belum buat kawasan residence tu, aku, bapa aku pernah plan nak meniaga lemang dekat situ, kat area situ lah, kat Temple Park tu kan. Dan kita dah siap beli apa, kemah. Dah siap kanopi kan, kita dah siap beli kanopi. Kita dah beli buluh. Kita dah siapkan, dekat rumah kita dah siapkan ingredients for pulut. Untuk kita masukkan beras pulut tu dekat dalam buluh kan, dalam bambu tu. Then one day before Ramadan, tak silap lah, kita dah siap pacak-pacakkan kanopi dan everything lah, semua set up equipment for untuk niaga kan. Dan ya, yeah, macam biasa, kita esok pula kita datang dengan perasaan yang orang kata penuh, orang kata excited, it's quite excited juga lah, hype lah untuk kita meniaga kan. Dan sampai-sampai dekat situ je. Okay cok. Okay geng, cok sekejap. Okay, alright. Okay, good. Now aku nak tunjukkan something. Tu hari kalau korang perasan kan, dekat area dapur ni kita dah siap. Okay, now kita buka balik mosaic, all of the mosaic marble ni semua, dan kita replace a new one. So yeah, wait, I flip the camera. So as you can see from there, okay, to over there, semua dicabut. Yeah. Elok-elok aku dah siap cat semua, terpaksa dirosakkan balik. Oh, kalau korang ingat belah sini aku cat tau, tadi aku cat belah sini. Dan yalah, aku cat until over here. Now sekarang kita dah tampal dengan mosaic, so macam tak ada function pula aku tampal tu kan. So yeah. Okay, so guys, sambung tengok video tadi, continue. Aku nak bagi tahu korang, korang kena subscribe YouTube Escape ni sampai 2000 ataupun 2000 subscribers untuk kita lebih hype, untuk lebih semangat, lebih excited to make more content, short films or everything, videos for this channel. Okay, continue. Apa yang korang nak tahu, apa yang terjadi kalau korang nak tahu, bila sampai je dekat tempat niaga tu kan, kita orang punya kemah, kita orang punya bambu, buluh, semua berterbangan. Aku tak tahu ini adalah angkara orang jahat, orang yang buat ataupun angin. Kalau korang nak tahu, kenopi kita orang hancur, dihancurkan, dipatahkan bukan seperti yang ditiup angin, tapi dipatahkan, dihancurkan. Dan buluh pula, kalau korang tahu, berterbangan. Orang kata satu penuh dekat jalan raya tu, penuh buluh kita orang. Dan
It's quite sad lah. Dan kita pun kutip, kita kutip, kita letak balik ke tepi tu. Kita mengalami macam kesedihan juga kan. Kita dah hype nak berniaga time bulan puasa, bulan Ramadan. Tak tahulah, kalau angkara manusia, angkara orang yang tak suka kita orang, aku tak kisah, aku tak ada, tak akan berdendam pun. Hanya yang satu mampu membalasnya. Kita siapalah manusia untuk kita menghukum kan. Ya, aku maafkan. Mak bapak aku pun maafkan. Kita orang tak kisah dah benda-benda tu semua. Cuma tak baiklah kalau korang buat macam tu kat orang lain. Untuk kita orang tak apa, kita orang tak buat ambil tindakan, kita orang tak report ke apa-apa. Kat situ, at least situ ada je CCTV. Kalau kita nak report, dapat je tahu siapa kan. Cuma kita tak nak, mungkin angin ke, mungkin ada something else yang terjadi. So biar je lah, aku maafkan. Dan dalam masa yang sama, kita mengalami kerugian hampir lebih kurang RM2,000 ke RM3,000 jugalah. Sebab ya, yeah, you know, kanopi tu mahal, buluh lagi bambu tu kan. Dan ingredients for untuk kita buat buat lemang apa pulut tu pun modal besar. Dan macam-macam lagi, kaki meja lah, everything semua lah yang kita bawa kat situ semua hancur. Dan kita balik dengan tangan kosong. Sedih memang sedih, tapi tak apa. Mungkin Allah uji kita kat situ dan Allah nak berikan kita rezeki yang lebih besar kan. Tapi aku tak ingat apa yang jadi lepas tu. Dan after the tragedy, kita just balik rumah dan kita buang semua pulut-pulut tu. Kita rasa sedih kan. Okay, if you want to know, untuk korang, untuk pengetahuan korang, for your information, this thing was happened like about in 2013 or 14, something like that. I tak ingat sangat. Aku tak ingat sangat. So yeah, video pun dah panjang, dah 6 minutes for 15 seconds. So yeah, so guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Tolong kita orang untuk kita orang reach 2000 subscribers. Kita orang ada lagi another 400 subscribers more to hit, to reach the, yeah, you know, 2000 subscribers. So yeah, don't forget to subscribe, like, comment and share. So okay, aku tak pernah promote YouTube channel lama kan. Jangan lupa, don't forget to subscribe YouTube channel lama. Okay, aku akan taruh di sini. Jangan lupa subscribe YouTube channel lama. Dan kita akan lagi ya, ada lagi YouTuber baru, iaitu Adin. Adin akan buat YouTube channel juga. Mungkin lepas ni Danish ke. Dan siapa-siapa lagi, kru escape dia. Okay, Hakim pun nak buat YouTube channel. Cousin aku, Muhaimin Al-Hakim, dia pun pernah berlakon juga dalam filem kita orang. So ya, yeah. Ya, yeah, tu je lah. Bye. Escape in the house. Peace. Assalamualaikum. Bye.